Musa alaihi salam ya pernah munajat kepada Allah karena beliau adalah kalam kalimullah. Ya Allah, nanti kalau engkau masukkan aku ke dalam surga, kira-kira dengan siapakah aku nanti berada dalam surga? Kata Nabi Allah Musa, teman kamu di dalam surga nanti adalah satu orang namanya Qasam, kata Nabi Allah. Qasam inilah teman kamu dalam surga, kata Allah. Maka selesai dari munajat, Nabi Allah Musa alaihissalam penasaran, orang yang namanya Qasam itu di mana ini? Umatku yang namanya Qasam itu di mana? Beliau cari sampai akhirnya dapat informasi bahwa Qasam ini hidup dalam satu desa. Sampai di desa tersebut, Nabi Allah Musa kepengin tahu di mana rumahnya Qasam. Maka dikasih tahu Qasam itu berada di pasar. Maka Nabi Allah Musa sampai datang ke pasar, tanya kepada orang pasar, mana yang namanya Qasam? Ditunjuk bahwa Qasam itu pedagang daging kambing. Itu loh yang namanya Qasam, dia dagang kambing. Dilihat oleh Nabi Allah Musa, loh, potongannya kok kayak gini ini. Kok saya pikir orang yang namanya Qasam itu alim atau khusyuk atau khudu atau penampilannya luar biasa, ternyata biasa saja, pedagang kambing, jual daging kambing. Tapi Nabi Allah Musa yakin bahwa orang ini mesti punya amalan yang hebat sampai nanti surganya bersama aku. Akhirnya Nabi Allah Musa melihat terus Qasam ini sampai Qasam selesai dalam berdagang. Begitu selesai dalam dagang, diikuti oleh Nabi Allah Musa masuk rumah. Begitu masuk rumah, Nabi Allah Musa pun masuk rumah orang itu. Diketuk pintunya, assalamualaikum. Dibuka, waalaikumsalam. Ada apa tuan? Saya ingin berjumpa sama tuan. Oh silakan, silakan. Orang ini tidak kenal, kalau Nabi Allah Musa tidak kenal. Silakan, silakan tuan. Duduk. Begitu duduk, diambilkan air, dibikinkan air, kalau kita mungkin dibikinkan teh gitu ya. Duduk, dikasih teh, dikasih air. Tuan, mohon maaf, tuan minum ini air, duduk yang tenang, saya akan selesaikan dulu pekerjaan saya. Karena saya tidak akan bisa duduk dengan tuan sebelum saya menyelesaikan pekerjaan saya. Tapi kalau tuan tidak mau menunggu, ya karena ini pekerjaan harus saya jalankan, rutinitas yang saya jalankan, maka tidak apa-apa, tuan nanti balik lagi sini tidak apa-apa. Setelah kira-kira setengah jam tuan balik sini. Tapi kalau tuan mau nunggu silahkan duduk di sini menunggu. Saya akan tunggu, kata Nabi Musa. Saya akan tunggu. Penasaran Nabi Allah Musa melihat orang ini. Rumahnya biasa. Apa? Dia potong daging, diambilkan daging yang terbaik dari dagangannya tadi. Dia potong-potong kecil-kecil. Dia masak dia. Dia masak daging potongan tadi ini. Dia masak yang lembut, kemudian dia bikin bubur campur dengan daging ini. Kemudian orang ini naik ke atas. Setelah naik ke atas, dia bawa satu tempat gitu. Ya, dia turunkan ini. Dia turunkan ke bawah, ya, dia turunkan ke bawah. Kemudian hasil dari masakannya tadi dia kasihkan makanan. Ternyata yang di atas, yang di tempat itu tidur itu adalah ibunya. Adalah ibunya dia. Masih sudah tua. Sudah tidak mampu apa-apa, berbaring. Ya. Dia kasih makan ibunya, dia suapin ibunya sampai kenyang, dikasih minumnya. Kemudian dia ganti pakaian ibunya, dia mandikan ibunya yang sebisa dia mandikan, dia ganti pakaiannya. Setelah rapi ibunya, ya, baru dia bawa ke atas lagi. Kenapa dia bawa ke atas? Karena dia harus dagang lagi. Dia takut kalau nanti dibawa ke bawah ada binatang buas, pada zaman itu banyak binatang buas, akan mencelakain orang tuanya. Maka dia taruh di atas supaya dia selamat. Dan setiap kali dia naik ke atas membawa ibunya, ibunya selalu mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Dan dipandang oleh Nabi Allah Musa ini. Ibunya sambil melandangkan air mata dan berdoa. Setelah itu turunlah Qasam menghadap kepada Nabi Allah Musa. Wahai pemuda,
siapa yang kamu rawat itu? Itu adalah ibu saya. Sudah berapa tahun kamu rawat ibumu? Seperti itu. Sudah lebih daripada 30 tahun saya rawat seperti itu. Lebih daripada 30 tahun. Kenapa kamu tidak nikah? Saya tidak berani nikah. Takut ibu saya nanti sakit hati kalau mungkin ada sesuatu hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh istri saya. Lebih baik saya sabar saja untuk tidak saya menikah. Kamu lakukan tiap hari seperti ini? Ya, saya lakukan tiap hari seperti ini. Saya rawat dan saya jaga ibuku sejak ibuku masih sehat sampai ibuku sekarang sakit. Terus apa yang ditedagahkan tangan ibumu ketika kamu tadi sudah kasih makan, sudah kamu ganti pakaian, orang tuamu berdoa, mengangkat tangannya, saya tak dulu, tak saya lihat tadi, apa yang didoain? Saya tahu persis, doanya ibu saya hanya dua hal, tidak pernah berubah. Sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang doanya itu saja, tidak pernah berubah. Maka saya hafal, apa doanya? Ya Allah, temukan anak saya Qasam dengan nabimu yang namanya Musa. Dan yang kedua, ya Allah, nanti ketika dia berada di akhirat, masukkan surga bersama nabimu Musa. Hanya itu doanya ibu saya. Apa kata Nabi Allah Musa? Masya Allah, alhamdulillah, doa ibumu kabul. Loh kok kabul? Yang disebut Musa adalah saya. Sayalah Nabi Allah Musa. Bukan saja kamu bertemu saya, tetapi Allah temukan, Allah mendatangkan saya berada di hadapanmu dan di rumahmu. Sayalah yang mencari kamu. Kenapa saya mencari kamu? Karena ada rahasia yang telah aku dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau nanti di surga bersama aku, dan aku tahu ternyata itu adalah barakah doanya ibumu kepadamu.